Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui baru saja merayakan ulang tahun di tanggal yang sama, tanggal 17 Februari. Raffi Ahmad berulang tahun ke-37, sedangkan Nagita Slavina berulang tahun ke-36. Dalam rangka merayakan ulang tahun mereka, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berlibur ke Spanyol. Biasanya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang kerap berlibur ke luar negeri dengan rombongan besar yang terdiri atas anak, suster, asisten pribadi, dan beberapa kali adik-adik Raffi Ahmad juga ikut. Kali ini, Raffi dan Nagita berangkat ke Spanyol dengan rekan-rekannya yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Di Spanyol, Raffi dan Nagita mengunjungi kota Madrid terlebih dahulu. Memang benar, liburan kali ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terlihat begitu romantis. Gak heran kalau sejumlah netizen di kolom komentar menyebut bahwa mungkin Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang program untuk anak ketiga alias adik dari Rayanza. Pada sebuah kesempatan, Raffi Ahmad mengaku kalau dirinya dan Nagita tak pernah melakukan promil untuk anak ketiga. Namun Raffi tak menampik kalau ia dan Nagita Slavina ingin menambah momongan. Raffi dan Nagita dikenal sebagai pasangan selebritis yang jarang umbar kemesraan. Mereka lebih berfokus untuk kerja dan momong dua anaknya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.